Saya tidak ingin wanita yang aku cintai itu menangis karena kalian-kalian. Apa sih, wong koyo aku selalu wae dianggap sepele. Padahal aku selalu tampil apa anane. Eling, apa sih dadi penakmu saiki? Durung tentu dadi penakmu besok. Lan apa sih dadi soroku saiki? Durung tentu dadi soroku besok. Becek ketitik ala ketara, aku nyambut gawe soro mung kanggo wong tuwa. Alasan Mas Yun tidak live sama Bunda. Lip sama bunda mau aku. Saya tidak ingin wanita yang aku cintai itu menangis karena kalian-kalian. Jadi kalian hanya bantu saya ini
beli baju saya nanti kalau udah terlaksana. Toh aku sudah bilang loh, kalaupun enggak 200 yang nonton saya berangkat. Ya. Kalaupun saya ini enggak 200, pasti saya berangkat. Yang penting istiqomah niat dari hati. Saya enggak ingin menikahi seseorang karena ketenaran. Paham? Lillahi ta'ala dari sini, Pak. Mohon maaf. Untuk saat ini bundamu saya privasi. Semoga ya. Semoga nanti insya Allah dibuka. Ya. Ini semoga happy ending itu tidak mengecewakan kalian. Wis tapi genah.